sampai di Bandara Adi Sucipto di Jogja. Teman-teman, sekarang kita berada di Jogja, di Jalan Mangkubumi, masih dalam vlog jalan-jalan di kota Jogja bersama Mas Yosi sekarang. Halo Mas. Hai. DJ. Yo. Kiki dia lagi serius, biar sudah. Iya. Sore ini kita jalan-jalan keliling kota Jogja, lihat-lihat situasi seperti apa kota Jogja di bulan Ramadan sore-sore. Habis itu kita langsung lompat ke selatan. Tapi vlog ini hanya berisi ya kita lihat-lihat keliling-keliling saja. Stasiun Tugu. Belanda nih? Oh, gak bisa ya. Bisa, gak boleh lewat situ. Kalau buru harus putar. Kawan-kawan, layaknya kota-kota besar di Indonesia. Jogja kota besar mas ya? Sebenarnya kotanya kecil. Sebenarnya kotanya kecil, tapi karena sudah banyak orang jadinya begini sih. Itulah apa yang terjadi sebagai kota besar. Jadi kota kecil orang banyak, semua punya mobil, semua keluar di waktu yang sama dan ketemunya di jalanan. Dampak luar biasa itu adalah macet. Keluarnya nggak ada. Jadi kita disuruh putarannya buat itu sih. Lihat tuh mobil tuh. Kita tujuan kita ke arah apa? Parangtritis mas ya? Enggak, Parabantul. Berarti ke selatan ya? Selatan. Dan kita akan melewati yang namanya Malioboro. Kalau mau ke Malioboro harus muter sejauh ini. Sebenarnya tidak. Gak bisa tadi dari Tugu lurus. Gak bisa. Lurus. Ini naik mobil stasiun. Kiki. Kalau jalan kaki boleh. Habis sahur aja Ki, tungguin mereka sebelum buka kan. Jangan udah buka. Iya. Dan kita di Malioboro. Malioboro sekarang kayaknya lebih keren deh dibanding terakhir kita kesini dulu. Iya di sini. Dia sudah punya trotoar yang bagus, tempat nongkrong ada kursi-kursi, layaknya kota-kota deh. Kan lagi in tuh
trotoar gede, ada kursi-kursi, tempat nongkrong, ada pohon-pohon. Tuh. Yuk, mau lihat. Pedestrian. Itu di belakang saya, di lurus tepat di belakang itu ada monumen serangan umum 1 Maret tahun 49 tuh. Jadi ini adalah titik 0 km ya mas ya, 0 km-nya kota Jogja di sini, dan ini full of the pokoknya rame lah, gak tau juga lu cari apa. Dan keren ya. Mari pak, donasinya kami dari 1000 susu bagikan 1000 susu keren. Makasih pak. Ini alun-alun utara. Alun-alun utara. Ini utara. Utara. Selatan belakang. Ini depan keraton itu yang utara. Itu di sana ya? Iya, belakangnya. Ya keren ya Jogja itu keraton utara. Kita sudah melewati keraton itu dia. Oh ya, kok belum sempat masukin tuh taman sari. Sekarang kita meluncur ke arah selatan. Kira-kira begitulah situasi kota Jogja sore-sore di bulan Ramadan.
kita sudah melewati dari utara sampai selatan, melintas di Malioboro, jalan paling populer di Indonesia dan di Jogja, jalan paling populer di Jogja dan hampir semua orang Indonesia tahu Malioboro. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa, kami mau pergi berbuka dulu.